Asini rohama dihamu, doot dami sian Tuhan de bata amata, doot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita untuk pagi hari ini, yaitu Rabu tanggal 31 Maret 2021, tertulis di dalam Markus pasal 14 ayatnya yang ke-61. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak cara yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Allah. Banyak cara orang melakukan untuk mencari kelemahan dan kesalahan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, di dalam hal ini, para imam-imam besar, para ahli-ahli Taurat, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak percaya kepada Allah, mencari kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi semakin mereka mencari kesalahan tersebut, mencari kelemahan dan kekurangan tersebut, mereka tidak mendapatkan. Sehingga terjadilah fitnah dan pengakuan-pengakuan palsu terhadap Yesus. Dan disitulah banyak orang yang bersorak-sorai, berteriak agar Yesus dihukum mati, agar Yesus disalibkan dan lain sebagainya. Banyak yang mengolok-ngolok Yesus. Banyak orang yang meludahi Yesus. Banyak yang menyiksa Yesus. Ia disiksa, dicambuk, dan lain sebagainya. Tetapi, mengapa Yesus hanya diam? Mengapa ia tidak melakukan pembelaan untuk dirinya? Mengapa Yesus hanya diam menerima setiap penderitaan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pelajaran yang boleh kita dapatkan melalui apa yang dilakukan oleh Yesus adalah bukan karena ia takut maka dia diam. Bukan karena takut maka ia diam, melainkan karena ketaatannya kepada Allah. Dan dengan apa yang telah dikatakan oleh para nabi tentang Mesias, Juru Selamat manusia. Bukan Yesus tidak ingin melawan. Kalau saja ia ingin melawan dan meluluhlantakkan semuanya, dengan sekejap ia boleh melakukannya. Tetapi ia mengingat kasih dari Bapa. Dia mengingat bagaimana apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa agar kita tunduk dan taat kepada Allah, bukan kepada manusia. Ketika kita hidup untuk menyenangkan hati manusia, di sini Yesus menunjukkan bagi kita untuk boleh mentaati perintah-perintah Allah dan terlebih menggenapi apa yang telah dituliskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada ungkapan yang mengatakan diam itu adalah emas. Dan pada saat ini Yesus menunjukkan bahwa diam yang dilakukan oleh Yesus bukannya tidak mampu untuk melawan, tetapi ia menunjukkan bahwasanya penderitaan yang dihadapi
Setiap persoalan pergumulan itu harus dijalankan, dihadapi dengan ketenangan. Dan terlebih menyerahkan semua kepada Allah. Biarkan Allah yang bekerja. Biarkan Allah yang melihat atas apa yang kita perbuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ia harus menghadapi setiap pergumulan untuk menyelamatkan manusia. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana respon kita kepada Yesus yang menderita untuk menebus dosa kita? Apakah kita ikut kepada perbuatan orang yang tidak percaya, mengolok-ngolok Yesus dan berteriak dengan lantang untuk membunuh dan menyalibkan dia? Atau kita sebagai orang percaya ikut turut menunjukkan iman kita, menunjukkan pengharapan kita bahwasanya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosaku, untuk menebus dosamu, untuk menebus dosa kita, dan hidup dalam kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus mengajarkan kepada kita juga agar kita boleh menghadapi setiap pergumulan dan penderitaan dengan tenang, dengan hati yang damai, dan jangan terpancing oleh amarah dan emosi. Serahkan kepada Allah agar segala kekhawatiran, segala yang terjadi dalam kehidupan kita, agar boleh kita hadapi dengan tenang dan kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Alia manami na dibono gicang, saya pinarbadia maguarmu, saya ro maharajonmu, saya saut malom moni roham dibono tongon songon na dibono gicang,
Lehon matu hamis sadaran hanguluan siap hari. Sei sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu panguncunan. Balua mahami sian pangago. Ai horona punah rajaon. Dohot hagugoon. Rodia sangapun saliling nililingna. Amin. Thank you.